Cheese-nya meleleh banget ya. Ini yang kelihatan sih. Halo semuanya, assalamualaikum. Video saya kali ini saya akan memasak atau membuat nasi goreng ya. Nasi gorengnya saya mau bikin nanti saya akan goreng lagi dengan panir ya. Nasi goreng bulat atau apa ya nanti jadinya. Tapi ini resepnya lumayan enak, bisa dicoba juga. Saya pakai mayonis biar gurih rasanya ya nasinya. Telur satu, bawang udah saya cincang, ada cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, kacang panjang, sama daging yang udah saya kasih kecap asin ya, sama pepper sini, sama garam. Ini saya akan memasak. Ini hujan ya teman-teman, itu para pekerja masih hujan ya. Jadi mereka masih kerja ya, untuk bekerja asli. Mau dibikin apartemen. Jadi musim hujan di Singapura ya teman-teman ini. Jadi enaknya makan yang hangat-hangat. Minyak. Bawang. Nasinya akan saya tambahin mayonis lagi biar tambah gurih ya. Jadi ini saya cuma pakai garam aja sama mayonis sama lada putih. Nah, nanti nasinya saya akan buat bulat, saya akan goreng pakai tepung panir ya. Ini tepung roti atau panir. Nasinya campur dulu dengan mayonis ya sebelum digoreng. Tambahkan lagi. Sayur sama cabe. Nasi masukkan yang udah dicampur mayonis. Thank you.
aja nih. Nah, ini nasinya yang akan saya bulat-bulatkan, akan saya goreng, dan ini udah saya tambahkan keju ya. Saya akan panaskan di mikrowave sebentar biar agak meleleh. Terus telur itu saya mau kocok, dan ini tepung wadi atau roti ya, atau tepung roti. Oke, okay. Telurnya kan ya, ini udah meleleh ya. Ini saya akan bulatkan. Untuk bulatnya sesuai selera, ini saya akan agak seperti ini aja ya, nggak gede banget, nggak kecil banget ya. Ini saya akan taruh di telur ini, bulat-bulatkan ya. Nah, baru kita angkat, terus kita taruh di sini. Terusnya, nah, dia akan bulat seperti ini, kita goreng ya. Udah kecoklatan seperti ini, kita angkat ya. Karena kalau satu tidak langsung digoreng, takut nanti pecah ya. Nah, saya akan goreng lagi. Nah, ini cara penyajiannya, saya akan kasih saus ya, sabi saus, sama saya pakai mayonis ya. Tapi menurut selera aja ya, ini mau pakai mayonis atau enggak, mau tambahkan mayonis atau enggak, terserah. Selamat mencoba.